aja maju dikit. Masyarakat, hubungan masyarakat begitu luar biasa ya. Jadi menjelang pra-peradilan ini sebagai aksi ya, solidaritas, ini gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy ya. Jadi ini sebagai bentuk doa juga ya, dari masyarakat agar pra-peradilan nanti masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, hakimnya objektif ya, dalam memutuskan sesuai fakta-fakta biar Peggy bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Peggy Setiawan, kecuali Peggy alias Perong, silakan ya. Tapi Peggy Setiawan, kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti, sehingga kami hanya memerlukan ya, hakim yang jujur, adil, objektif, sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi Peggy Setiawan. Amin. Saya senang banget, karena saya banyak yang mendukung. Anak saya tidak salah, jadi semua orang ikut simpatik pada anak saya. Tadi ikut sempat bubuhin tangan, tanda tangan? Tanda tangan. Masyarakat ada. Juga banyak. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan. Karena mendukung. Bu, harapan dari peradilan gimana, Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, harapan dari keluarga ya, semoga mendapatkan hasil yang bagus dan jadi segera bebas. Ya.